Identiti tiga lagi mangsa insiden tanah runtuh itu sudah dikenal pasti. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama wartawan Atika Ismail di Hospital Sungai Buloh. Silakan. Mac Fatil, seperti mana disahkan agensi pengurusan bencana negara NADMA hari ini, tiga lagi identiti jasad mangsa telah dikenalpasti melibatkan seorang dewasa perempuan 33 tahun, kanak-kanak perempuan 6 tahun dan kanak-kanak lelaki 2 tahun. Ia menjadikan kesemua 24 mangsa tergoban tragedi tanah runtuh telah dikenalpasti dan kesemua mangsa juga telah selesai menjalani proses bedah siasat semalam. Dalam senarai nama mangsa yang dikemaskini NADMA pada pukul 4.30 minit petang hari ini, menjadikan mangsa korban termuda adalah kanak-kanak 1 tahun dan paling tua berusia 44 tahun. Dan setakat ini tiada mayat mangsa baharu yang dibawa ke sini. Susulan tiada juga perkabaran penemuan mayat baharu di lokasi kejadian. Dan tiga mayat terakhir dari 24 mayat terkorban telah dituntut oleh waris keluarga pada 9 malam semalam. Dan pemerhatian kami sejak berada di sini awal pagi ini, tiada juga mana-mana waris keluarga yang hadir. Namun begitu, saya juga melihat kaunselor dari Kementerian Kesihatan dan juga sukarelawan daripada Yayasan Budi Zucis terus berada di sini untuk menghulurkan bantuan psikososial dan juga bantuan keperluan asas seperti makanan. Dan sebelum ini, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa juga ada memaklumkan pasukan perubatan forensik menyediakan 8 pasukan petugas untuk menjalankan bedah siasat. Dan proses pengecaman mangsa juga dibuat menerusi tiga kaedah, iaitu pengecaman DNA, cap jari dan pengecaman wajah dan barang peribadi, tanda unik pada anggota badan mangsa. Itu saja perkembangan dapat saya bawakan langsung dari Hospital Sungai Buloh. Kita kembali bersama dengan Mac dan Fatih di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Atika Ismail di Hospital Sungai Buloh. Terima kasih. Seterusnya kita ikuti perkembangan